Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas Quran pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala rasulina amin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul amin. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wahdina ila siratikal mustaqim. Dan kefahaman seperti para nabi dan rasul, serta hidayah kepada jalan petunjuk. Allahumma yassir lana fi hifdzil Qur'an. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga Al-Qur'an. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Qur'an. Ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk menjaga dan menghafal Al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Al-Qur'an. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita banyak syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bersua kembali setelah berehat seminggu. Memberi ruang kepada saya untuk berprogram di Vietnam. Alhamdulillah, selamat baliklah. Takut juga. Sekarang banyak isu. Sikit apa, sindiket pergi-pergi tak balik. Takut juga. Alhamdulillah, selamat pergi, selamat balik. Tak ada kena tangkap lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang memberikan kita peluang dan ruang untuk bersama-sama kembali. Dan dalam kita duduk majlis ilmu, selesa, berekon dalam tempat yang kondusif dan selamat ni, kita fikirkan, kenangkan saudara mara kita yang sedang berjuang berhabis-habisan untuk mempertahankan kota umat Islam yang kedua. Apa dia? Baitul Maqdis. Dan dilaporkan kalau semalam 212,300, hari ini mungkin bertambah lagi dan sentiasa bertambah-tambah. Dan mereka sebenarnya sedang menuju kepada mati syahid. Mereka tahu dah, mereka berjuang ini matinya maka adalah mati syahid. Tapi kita, apa perjuangan kita kat Malaysia? Kita sekarang berjuang dengan hawa nafsu sendiri untuk menuntut ilmu, membuang kejahilan dalam kepala otak kita, membuang kebodohan, kejahilan yang bersarang dalam kepala kita, untuk kita faham agama. Bila kita faham agama, maka kita tak mudah-mudah mengikuti perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Dan kita masih lagi berada dalam satu surah yang sangat menggemparkan. Apa surah ya? Surah An-Naba. Apa maksud An-Naba? Berita. Berita apa? Berita harian. Dan nabak itu adalah berita besar. Satu berita besar berkaitan dengan alam, berkaitan dengan hidup manusia. Susunan yang Allah susun bermula daripada ayat yang ke-6
sampai ayat ke-13. Ayat ke-6 sampai ayat 13. Ya, berkaitan dengan kejadian manusia yang mana Allah memberikan manusia ini, sebenarnya kita semua sedang dalam satu perjalanan. Pada ayat yang ke-6 Allah sebut alam naj'alil arda mihada. Ya, masih alam naj'alil arda mihada. Allah Taala sebut, ya, bukankah kami telah menghamparkan bumi seluas-luasnya untuk kamu. Kemudian Allah Taala sebut wal jibala autada. Kemudian bukit bukau sebagai pasaknya, dan kami ciptakan pada manusia ini berpasang-pasangan. Dan selepas daripada itu kami berikan pada mereka ini waja'anna naumakum subata. Berikan pada mereka ini tidur. Maksudnya kata selepas Allah menghamparkan bumi untuk manusia hidup, maka ada yang diberikan padanya pasangan, kemudian mereka berehat, kemudian malam dijadikan tempat untuk berehat, kemudian esok paginya waja'anna an-nahara ma'asha. Bangun esok paginya untuk mencari rezeki. Begitu juga aturan bumi, aturan dunia kita, aturan alam akhirat. Kita sampai masa akan mati. Kemudian kita bukan mati saja, Allah akan bangkitkan semula untuk dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita tengok pada ayat yang ke-21. Inna jahannam kanat mirsada. Yang mana Allah Taala sebut neraka jahannam ni sentiasa mengintai-ngintai siapakah di kalangan manusia yang akan dihambat, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Neraka ni adalah makhluk Allah. Dia bukan api yang mati, tak. Neraka ni adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, dia punya peranannya membakar na'uzubillah orang-orang yang telah dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka sentiasa mengintai dan mengintip siapakah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Waktu bila? Waktu melalui titian-titian sirat. Orang yang beriman kena lalu juga. Bahkan orang-orang yang kafir mesti lalu juga. Kenapa? Apa signifikannya orang-orang yang beriman ini mesti lalu juga titian sirat ni? Sebab nak menzahirkan rasa syukur, ya, bahawa dengan amalan yang dia buat kat dunia ni akhirnya menyelamatkan dia daripada jatuh ke dalam lubang api neraka. Ya? Ha. Kalau orang yang beriman tidak lalu titian sirat, dia bersyukurlah, dia mesti masuk syurga. Tapi kenapa Allah berikan satu guideline, nak masuk syurga kena lalu titian sirat? Supaya orang yang masuk syurga ni adalah orang yang betul-betul syukur. Alhamdulillah selamat daripada titian sirat yang sangat nipis dia punya jembatan dia, dia punya laluan dia, titian dia. Kemudian analogi mudah macam kita nak balik kampung lah. Kalau yang jauh, orang yang jauh nak balik kampung, dia tengok map, ini jam teruk ni. Kemudian dia lalu jalan alternatif, lalu jalan lain lah, jalan shortcut, jalan kampung ke sebagainya. Kemudian dia lepas, dia lepas daripada jam tersebut. Waktu tu dia sonok tak? Sonok. Orang lain terpaksa berhadapan dengan jam berjam-jam, tapi sebabkan dia tengok dulu, dia nampak, ni kalau aku ikut jalan yang sama, aku akan berhadapan dengan jam yang lama, bahkan berjam-jam lah, tak sampai-sampai. Tapi bila kita nampak bahaya kat depan, kita nampak, bila dah ada bahaya ataupun dah ada rintangan, maka kita kena buat apa? Kena cari jalan. Jalan shortcut lah. Itu analogi mudah. Maka bila kita lepas daripada jam tersebut, kita akan rasa seronok, syukur, alhamdulillah, orang lain tak sampai lagi, kita sampai lah. Begitu juga analogi mudah, orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga, ya, dia nampak dah akan ada halangan, tapi disebabkan amalan baik yang dia buat kat dunia tu menyebabkan dia selamat. Ada yang boleh lalu titian sirat dengan sepantas kilat sampai terus. Ada yang boleh, ada yang merangkak, ada yang berlari. Bahkan ada yang
bertatih, terlalu takut, akhir terjatuh. Di bawah tu adanya neraka jahannam. Allahu Rabbi. Ya. Baik, insyaAllah hari ini kita masuk sambungan ayat yang ke-23. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Siapakah yang disebutkan dalam Quran ini pada ayat 23? Mereka inilah, siapa dia? Orang-orang ahli neraka. Mereka masuk dalam neraka, tak keluar sampailah bila-bila. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Kemudian mereka ini yang tinggal di dalam neraka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya, dan tidak pula sebarang minuman. Orang-orang yang dah masuk dalam neraka, mereka juga lapar, mereka juga haus, mereka juga nak rasakan keamanan. Ada satu ketika kita dihadapi dengan satu fenomena El Nino, waktu panas yang teramat. Kita rasa, ya Allah, udaranya panas. Itu baru dunia. Ke akhirat mereka tak akan dapat rasa pun udara sejuk. Kemudian orang-orang yang dicampakkan ke dalam neraka, mereka juga rasa haus yang teramat. Rasa haus. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Oleh kerana kau haus, Allah sambung pada ayat yang ke-25. Illa hamimau wa ghassaqa. Kecuali mereka ini diberikan minum daripada air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Na'uzubillah. Air panas yang menggelegak. Siapa pernah minum air panas menggelegak? Siap-siap tu dekat teko tu, tuan-tuan minum. Pernahlah kot, tak perasan. Minum, terminum. Lidah tu rasa kebas. Sehari dua hari tak hilang. Bahkan kadang 3-4 hari makan rasa kosong je. Itu air panas. Ini yang menggelegak. Tak ada air siri, indah dillah. Saya ada seorang pakcik, dia orang panggil wes kapalin lah kot. Air panas dia boleh minum. Dia daripada kecil sampailah sekarang masih hidup lagi, alhamdulillah. Memang favorite dia air panas. Tak pernah nampak dia minum air sejuk. Jadi kalau air panas yang kita rasa, oh, panas sangat . Dia ambil, minum terus. Macam ush, hebatnya. Terlidahnya wes kapalin. Dia dah kebal lah. Benda yang selalu dibuat. Macam orang India lah. Pijak apa? Bara api kan. Mata desa tak pakai kasut. Sekolah rendah, sekolah menengah. Sampai dah besar, tak kisah pun. Pijak bara pun relax. Sebab kakinya wes kapalin. Dah keras, kematu lah. Macam tu lah. Kat sini, walau keras macam mana pun, Allah Ta'ala sebut, dibagi air menggelegak. Maka nak menjadikan kita muhasabah bila masa air, tengok balik, teringat Ustaz Azhar cakap, uish, ini kalau aku dah buat jahat ni, lidah tak jaga, amalan tak jaga ni, air yang aku akan minum ni, menggelegak atau aku minum. Kalau nak test power tak power, kalau nak rasa, uish, aku layak buat dosa kot, aku layak masuk neraka kot, cuba minum dulu. Kalau kata air menggelegak tu boleh minum sekali teguk, wah, maknanya berpeluang lah nak buat dosa mungkin, ataupun dah masuk ICU lah. Lidah tu dah habis lah, dah melecur habis lah. Allahu Akbar. Tu gambaran rakaman yang Allah Ta'ala sebut dalam syurga nanti, dekat akhirat nanti ada golongan yang diberikan padanya siksaan sebegitu. Jaza'u wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amalan mereka yang buruk. Inilah kau punya balasan. Sebab kat dunia dulu suka mengumpat, suka bahan orang, suka kata kat orang. Nampak je orang lalu, mulut jahat. Walaupun kita ahli masjid, ahli surau, mulut kita tu. Kita ni, syaitan tak dapat nak ajak kita buat jahat. Tiba-tiba balik-balik, jom pergi apa nama, pergi disco. Tak ada siapa nak pergi kat sini.
Tapi macam mana dia nak rosakkan hati orang-orang agama ni, orang-orang yang hatinya selalu kat masjid? Dia rosakkan mulut dia, dia rosakkan hatinya. Datang surau, datang masjid, rasa bangga, rasa mulia. Uish, aku ni setiap hari pergi surau, mesti aku ni banyak pahala, mestinya Allah suka kat aku ni, mesti itu, mesti ini. Ha, bila mai rasa tu, istighfar terus. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini syaitan punya kerja ni. Ha? Istighfar. Auzubillah, ta'awus. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ha, syaitan ini, kalau dia ganggu kita, lepas tu kita cakap, eh syaitan, jangan, jangan kacau aku, dia lagi besar. Kita kena ta'awus, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. La hawla wala, kena baca zikir doa supaya dia makin mengecil. Tapi kalau kita kutuk dia, kita buat ajak, kita makin kutuk dia lagi. Dia lagi besar. Dia lagi lagi sonok. Kau panggil lagu lagi. Tapi kalau kita minta perlindungan, mudah-mudahan Allah lindung kita. Itulah jaga hati tu, ya. Lagi kuatlah dia. Dia kena tukar. Terus ta'awus, a'uzubillahi minasyaitanirrajim. Banyak saya tengok di kalangan ahli surau, ahli masjid yang pengajian tak tinggal, Quran tak lekang, solat sunat tak berhenti, sedekahnya banyak, tapi mulut jahat. A'uzubillah. Mudah-mudahan kita dapat jaga mulut kita. Sebab dengan mulut lah akhirnya amalan yang kita dah buat ni, baca Quran kita, solat sunat kita, sedekah kita, bagi kat orang yang kita kata. Senang-senang je. Orang tu delete eh. Orang tu tak tahu pun yang kita kata kat dia, yang kita mengumpat dia. Tiba-tiba ke akhirat nanti, ush, banyaknya pahala aku. Rupanya kau dulu dah kata aku. Terima kasih. Macam tu. So kalau ada orang yang mengata kita, kita relax. Terima kasih. Sebab pahala dia bagi kita. Banyak-banyak bagi pahala. Kita relax lah, tenang. Kalau kita faham konsep ni. Orang hina kita, kita ni tak pandai mengaji, orang hina kita. Kita ni, kadang-kadang ada benda yang kita buat orang tak suka. Tapi benda tu Allah suka. Tapi orang kutuk-kutuk je, kita kan sabar. Rupanya pahala tu nak bagi kita, kita sabarlah. Kemudian dosa orang yang dikutuk tu patah balik kat kita. So kita dapat dosa. Tu yang kata muflis di akhirat. Na'udzubillah. Sambung lagi, innahum kanu la yarjuna hisaba. Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Mereka kata tak ingat pun nanti ke akhirat amalannya akan dihitung. Sonok sangat dia buat dosa sampai lupa. Ish, nanti ke akhirat aku, Allah akan hitung. Sebab tu orang yang paling terbaik, Allah tak heran kalau hambanya ni buat dosa. Allah tahu kita ni akan ada masa buat jahat juga. Allah tahu ada masa kita akan tersasar juga. Allah paling sayang orang yang bila buat dosa cepat-cepat mohon ampun. Buat je dosa terus cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima taubat. Dan benci dengan dosa yang kita buat dan usaha tak nak buat lagi. Tapi kalau sekadar taubat, nanti ada masa aku nak buat lagi. Jangan gitu. Maka ianya akan maka taubat itu dibimbangi tidak diterima oleh Allah. Mengumpat orang bukan Islam, dia sama juga memakan daging saudaranya sendiri. Maksudnya kalau ianya mengumpat pribadi, contoh dia ni cacat gabungan, kita kutuk dia. Tapi kalau kita mengumpat dia sebab dia menghina Islam, lainlah. Tapi kalau mengumpat dia yang mengaibkan pribadi dia, kalau dia tahu, dia marah. Kalau dia tahu, dia malu. Kalau dia tahu, macam wish, geram lah siapa kata aku macam ni. So kita pun dapat sekali lah dosa. Kalau kita mengumpat dengan abang-abang kita, kalau kita oh, bagus. Tapi kita tak jumpa dengan dia. Bahkan kita nak jumpa dengan dia kan. Macam mana? Kita mengumpat, kalau kita mengumpat orang tu, tapi orang tu tak ada di situ. Adakah Anwar dengan orang tu
Tak selesai lagi ya dengan manusia, kena jumpa. Jumpa ya raya lah. Jauh dengan pura sehingga akhir-akhir. Banyak dos apa ngumpati. Nanti tanyalah ngumpat apa. Alah, lama punya cerita lah. Kosong-kosong. Macam tu. Tapi janganlah tunggu raya. Ya, kalau hidup lagi, sampailah. Kalau tak sampai, adanya kalau jumpa lah, minta maaf. Ada kawan saya, dia kalau jumpa je, habis daripada perjumpaan, minta maaf ya, minta maaf salah silap, terima kasih. Dia cakap benda tu. Minta halalkan ilmu, minta maaf salah silap. Dia lazim cakap benda tu. Ya? Jadi kita yang dengar pun cakap, kau ada salah ke? Kau ada salah aku ke? Tak ada salah. Walaupun dia tak buat salah, tapi dia lazim cakap minta maaf. Itu terbaik. Okay, sambung lagi. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Ya, bukan sahaja mereka lupa akan adanya hari akhirat, mereka juga mendustakan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Maknanya setiap perjalanan hidup manusia daripada di akil baligh, ya, kalau lelaki dah mimpilah, dah mimpi yang perempuan telah pun datang haid, maka semuanya akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tak ada siapa yang terlepas. Ya, kalau mungkin kalau dekat telefon buat dosa, kita boleh delete. Tapi kalau di hadapan Allah, malaikat rakib dan atik ni sentiasa tulis. Tak boleh delete lah. Malaikat delete je. Aku buat dosa tadi, tak boleh lah. Dia sentiasa mencatat. Bahkan kita duduk kat sini, berapa minit, berapa jam, berapa saat yang duduk ada ni, dia tulis. Diampunkan dosa. Orang yang berada dalam majlis ilmu, maka malaikat dan juga sekeliling kita, rumput-rumput, haiwan-haiwan, ya, bahkan ikan yang berada di parit, di laut, sebagainya, mohon ampun ya Allah, ampunkan hamba-Mu yang duduk dalam majlis ilmu. So, duduklah berapa lama pun, walaupun kita tertidur, ya, dengar-dengar majlis ilmu tertidur, tapi sentiasa diberikan kepadanya keberkatan. Ya, walaupun rasa macam malas, ya, duduk je lah, duduk je, ya, dengar. Ya, walaupun mungkin, contoh macam solat Jumaat, sampai-sampai hilang. Hilang, kau tak tahu dah solat. Balik-balik, nanti isteri tanya ataupun mak tanya, tadi Jumaat pasal apa? Pasal apa Tak ingat. Hilang. Ya, sampai-sampai pak hilang. Bukan sehari, tiap kali Jumaat hilang. Ya, tak tahu ke terbang ke mana. Sampai-sampai duduk hilang, rohnya keluar jalan. Tahu-tahu terdoa Allahumfirlahum, Allahfirlahum lah. Doa khutbah lah. Gitu. Baik, seterusnya wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa azaba. Maka Allah Taala sebut, rasakanlah azab yang disediakan kerana kami tidak akan melakukan selain dari menambahkan pelbagai azab kepada kamu. Ya, Allah Taala sebut rasakan padan muka, orang yang kat dunia aku dah turunkan Al-Quran. Hari ini Allah dah berikan kita panduan. Contoh, istilah mudahnya, siapa yang ambil lesen kereta, ada tak panduan? Panduan untuk kita lulus lesen kereta. Kalau telah filat merah, jangan langgar. Bagi signal dan sebagainya. Tapi kita langgar semua. Bila langgar semua, kalau bernasib baik, selamatlah. Kalau nasib baik, berlanggar dengan orang lain. Kalau tak meninggal, patah. Itu rosak kereta itu, rosak kereta ini. Itu gambaran kat dunia. Kat akhirat, panduannya duk ada hari ini. Kita duk baca selalu. Allah Ta'ala beri peringatan banyak kali. Cuma kita je nak ikut ataupun tidak. Kemudian, Allah Ta'ala sambung pada ayat seterusnya. Gambaran orang-orang yang beriman pula. Tadi orang-orang yang diazab. Orang-orang yang kafir. Innanil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka ini mendapat kemenangan, mendapat kejayaan yang luar biasa. Kenapa? Hadaiqa wa a'naba.
Dan bukan sahaja mereka dapat kemenangan, mereka diberikan padanya taman-taman, bunga dan kebun-kebun buah, terutama anggur. Ya, masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa orang-orang yang berjaya ini daripada kalangan orang bertakwa, diberikan pada mereka taman bunga dan kebun-kebun yang berbuah-buahan. Antaranya buah anggur. Ya, buah anggur adalah buah syurga. Eh? Subhanallah. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari yang sebaya. Ha, ni untuk orang-orang yang beriman. Ha, kalau yang dah pun berkahwin, maka isterinya lah. Yang belum berkahwin, maka akan diberikan padanya bidadari lah yang sebaya umurnya. Ha, tidak tua, tidak terlalu muda, bahkan sebaya, ya, dalam lingkungan umur yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Wallahu'alam. Ya, sekadar itu saja sampai ayat ke-33. InsyaAllah seterusnya kita akan baca ayat yang ke-23 sampai 33 insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. لابثين فيها أحقابا baik, kat sini sa lidah kena keluar, eh? لابثين cuba فيها أحقابا bagus. Kemudian kat sini la ma asli, bi fi ma asli, fi ma asli, ha ma jaiz munfasil, ahqa ma asli, ba ma iwan. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ini nada saya agak sedikit gementar. Eh, supaya kita mengenangkan bahawa ke akhirat nanti suasana yang panas, tak ada air yang sedap, bahkan air-air yang menggelegak. La yazuquna fiha bawdaw ala syaraba. La ma' asli, yazuku ma' asli, fiha ma' asli, barudan idgham ma' al-ghunnah, wala ma' asli, syara ma' asli, ba ma' iwa. Illa hamiman wa ghassaqa. Kecuali air yang menggelegak. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Aywa. Illa ma'asli, hamim ma'asli, man idgham ma'al ghunnah. Ghassa ma'asli, qamat ma'iwan. Jaza'an wifaqan. Jaza'an
jaza mai wajib mutasil au idgham ma'al gunnah fa ma asli qamat mai wa'. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum wajibul gunnah. Hum izhar syafawi baca jelas. Ka ma'asli dua rekat. No ma'asli juga. Kemudian ada alif ziyadah, ada bulat kecil, ada pada tulisan tapi tiada pada bacaan. La ma'asli. Yaw-ra baca tebal ya. Yaw-juna. Ju ma'asli. Nahisa ma'asli. Ba ma'i ma'iwa. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا berapa kali kena keluarkan lidah? Dua kali ya. وَكَذَّبُوا cuba bi ayatina kizzaba bagus. Wa kadzabu bu ma'asli bi a mad badal ya ma'asli tina ma'asli kizza ma'asli ba mad ma'iwan. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا bagus. وَكُلَّ شَيْءٍ jumpa dengan harful lin. Baca kena lembut ya. شَيْءٍ in izhar halki. Ahsainahu. Ahsainahu. Bagus. Say harfun lin. Lembutkan juga. Na ma'asli hu kita. Ma'asli ba. Jumpa dengan mat. Ma'iwat. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Okey, falan kena dengung ya. Fazu ma'asli ku ma'asli falan jumpa dengan idgham ma'al gunnah. Fazuqu falan. Dua rekat. Cuba. Falan nazidakum illa azaba. Lidah keluar. Azaba. Bagus. Aku tak dulu dah. Jadi aku dah tanya dalam puan tadi. Idgham itu nak kata apa namanya? Idgham ma'al gunnah. Idgham bila gunnah. Ma'al. Ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Lain. Lain. Lain ni macam mana tu? Kalau lain, nun mati atau tanwin yang paling bunyinya. Kalau bila guna dan mati atau tanda jumpa lam atau roh. Ada tak kat sini lam atau roh? Asal yang kita baca tadi tak ada. Cuba cari contoh sekejap. Nak tengok perbezaan di antara bila dengan ma'ah. Kalau ni ma'ah guna lah.
Kalau bila ada 11. Eh, 11 tu Ustaz sebelah. Ayat 34. Kisah 581 ni sebelah kanan. Yang silap. Ayat 34. Terima kasih saudara Zakwan. Ayat 34. Cuba. Wailun yawma idzil. Kat situ dia tak dengung. Dia sekadar masuk sahaja. Yawma idzil mukadzibin. Kat situ idgham bila gunnah. Dia masuk sahaja tapi tak dengung. Kalau ma'al gunnah kena dengung macam tadi kan. Falan. Macam tu. Dapat? Isok ya? Isok. Okay, sekali lagi ya. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Cuba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Ayo. Seterusnya. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Lagi sekali. Inna. Inna lil muttaqina mafaza. Inna wajibul gunnah lil muttaqi ma'asli mafa ma'asli za mat ma'iwan hadaiq wa a'naba. Hadaiq wa a'naba. Bagus. Hada ha pedas ya. Hada, angin pergi dulu. Hadaiq wa a'naba. Cuba. Hadaiq wa a'naba. Kat sini hati-hati a dulu. A'na. Kalau baca a, kalau a salah. Dia kena a dulu baru masuk ain. A'naba. Hadaiq wa a'naba. Hadaiq wa a'naba. Wa kawa'ib. Jangan lebih sangat. At salah. At roba. Wa kawa'iba at roba. Wa kawa'iba at roba. At roba. Tadi hada tadi mat wajib mutasil. Wa a'na ma'asli ba ma'iwan. Wa kawa ma'asli ibaat ro ma'asli ba mat ma'iwan. Alhamdulillah selesai kita punya bacaan. Ada apa pun nak tanya soalan? Ubat dengan A tu bunyinya Al-Amzah kan tak ada sama dengan Al-Amzahin. A de A. Tadi at termasuk at. Sebab ni ain. Kalau segi tulisan ada macam sama kan.
Amzah Ain. Mati ni Amzah Ta mati. Amzah Ta dia tak ada sama dengan Ain lah. Haa, tak ada. Dia tak ada sebab as. Sebab Ta tu nipis. Sebutan dia At. Kalau Ain dia tebal. Huruf Hamzah adalah pecahan daripada huruf Ain. Sebab tu bunyi lebih kurang. Cuba sebut. Huruf Hamzah duduk kat ujung bawah sekali. Cuba sebut. Kalau pegang sini kan, bahagian leher berat bahagian bawah sekali. Cuba pegang leher masing-masing. Ada leher kan? Tak ada leher, tak ada kat sini malam ni. Hilang, putus. Cuba sebut. Kalau huruf Ain tengah-tengah, kita akan rasa getaran ni. Sebenarnya huruf Hamzah adalah dipotong daripada dia. Hamzah ni adalah kepala huruf Ain sebenarnya. Huruf Ain kan ada dua bentuk kan. Dipotong badannya, dia ambil kepala dia. Itu yang jadi A. Itu asal penulisan huruf Hamzah. Boleh? Yang ini apa ni? Yang bunyinya Ra tu Ad. Yang okay, ni tak ni. Wakawa Iba Ad Roba. Lepas tu Ra. Ra tu betul lah. Kalau bunyi Ra Ra At-raba. Alai jadi nipis. Kalau yang kalau ro ni kalau bawah bunyi ri. Kalau example lah. Speaking eh. Dia anu ri bawah lah. Bunyi kalau ri ru. Kalau ro, ro lah. Bukan ra, ra salah. Kalau ra, ra tu tak ada lah, tak ada. Ra tak ada. Kadang-kadang boleh juga. Ra. Kalau ra, ra tu huruf bahasa Melayu. Ra tu memang tak ada dekat Al-Quran lah. Tak ada ra, tak ada. Kita panggil orang bahasa Melayu kan. Nama dia Rahman. Kita mengapa Rahman? Rahman. Sepatutnya sebutannya Ro, Rahman. Tapi kita panggil Rah, Rahman. Rahim, Rahim. Ibrahim. Sepatutnya Ibrahim. Tapi nama tak ada masalah. Tapi dalam Quran. Okey, kalau tahiyat, bacaan tahiyat, dia adalah doa. Bila doa, kalau sebutannya tak lari, masih lagi sebutannya Ibrahim, masih lagi kita dengar Ibrahim, diterima. Tapi kalau surah Fatihah dilari, dia boleh diragui solatnya. Maknanya yang kena jaga tajwid, jaga makhraj, jaga sebutan dekat Fatihah. Dia rukun qawli. Tapi kalau tahiyat akhir, kita kena baca juga. Tapi dia bukan ayat Quran. Dia doa. So ada orang, dia faham lain. Dia kata, oh tahiyat akhir ni kena baca macam surah Fatihah. Kena jaga makhraj, kena jaga tajwid. So kena baca At-tahiyyatu. Satu-satu baca. Bagus-bagus tak bagus-bagus. Cuma boleh menjadikan dia syak. Apa? Syak dalam solat. Ragu-ragu. Tadi baca betul ke tak ni? At-tahi ke at-tahi? Patah balik. At-tahi. Dia macam silap. At-tahi sampai habis. Orang dah balik surau lah tutup pintu. Tak habis lagi. At-tahi, at-tahi. So doa selain daripada Fatihah, baca je. Walaupun bacaan dia kita dengar Ibrahim contoh, tapi masih lagi sebutan dia Rahim juga Ibrahim. Memaknakan tak larilah. Contoh kalau dia tukar roh tu dengan kaf Ibrahim contoh, tak larilah. Lain terus dia tukar huruf. Tapi kalau masih lagi sebutan dia bunyi-bunyi lagi, selamat lagi. Cuma Fatihah je.
Sebab itulah ramai orang buat kelas tahsin Fatihah, tahsin Fatihah. Sebab Fatihah lah yang banyak salah. Boleh? Adem eh? Kemudian sedikitlah perkongsian, saya pergi Vietnam. Kat sana negara komunis, tak boleh ajak orang apa masuk Islam. Itu satu kesalahan. Contoh kita nak buat macam tabligh kan, ajak orang apa nama, ajak orang masuk Islam kan, berdakwah. So kalau dengar, kalau dapat tahu, dia report, kena tangkap terus. So orang yang nak masuk Islam adalah daripada diri dia sendiri. Dia tak boleh ajak. Maksudnya kat Vietnam ni, orang yang masuk Islam, dia melihat peribadi orang Muslim, macam mana akhlak orang-orang Muslim. Tapi kat sana sakit mata lah orang-orang Vietnam ni. Ya Allah, sampai saya duduk hotel lah, mana nak keluar. Pandang kanan hilang al-muk, pandang kiri semua hilang. Apa tak, memang kat sana dah agamanya Buddha kan. Dia tak ada agama yang Islam. Adalah, cuma dulu sejarahnya Vietnam ni adalah negara Islam yang hebat. Tapi selepas ditawan, dia adalah sejarah dia. Kat situ masa tu diceritakan lah, menyebabkan penjajahan berlaku. Penjajahan tersebut membawa gold, glory, gospel. Itu adalah dia punya waktu belajar sejarah dulu kan. Dia membawa padanya penjajahan berbentuk agama. Akhirnya Islam tu hilang sikit-sikit-sikit. So saya pergi program baru ni dekat Thai Ninh, Vietnam. Thai Ninh, Vietnam, satu madrasah yang dibuat oleh orang-orang kita sendiri. Satu NGO daripada kami sendiri dan juga NGO lain. 4 juta bangunan tu, bina dalam masa 2 tahun tak silap buat. Besarlah bangunannya, siap ada CCTV semua. Kat sana pun tempat penempatan Islam. Kat sana tak tahulah kat sana benar macam mana kan. Kat sana punya beras padi kan, orang kampung sana dia tuai padi, kemudian dia bentangkan dekat jalan raya. Awal pagi tu tak ada orang lagi lalu kan, dia bentang apa dekat kain yang apa, canvas tu kan, dia letak tu, dia bentang kan. So panas, ayam pun datang katuk makan. Dia bentangkan tengok. Lepas tu nanti ada lori datang, masukkan dalam bekas, kutip. Yang lebihannya masak sendiri. Itulah. Kemudian suasana kat sana, dia orang suka duduk dekat macam buayan yang apa, ikat yang boleh baring tu kat sana. Kemudian duduk kat kursi kecil-kecil kat tepi-tepi jalan. Suasana mereka tu menjadikan kita rasa macam negara Islam. Mereka tenang dan juga tak rasa macam serabut lah. Kalau kita kat sini sentiasa penuh dengan kereta sampai sini pagi sampai malam. Kat sana pukul 7 dah kosong lah. Mereka jalan raya pun paling laju 60 je, tak boleh lebih. Kemudian kalau bas nak U-turn tengah-tengah jalan, tak ada orang marah pun. Baru ni kan kami naik bas, bas tu salah jalan, dia U-turn relax lah, U-turn orang semua berhenti. Kat sana cara nak U-turn ataupun nak masuk simpang, tekan horn tin-tin. Kalau kita tekan horn, tanda apa? Nak gaduh. Aku nak gaduh dengan kau ni, tak puas hati. Kat sana horn, horn dia manja je punya, tin-tin-tin. Kita dengar macam oh ok. Kat sana, kat sini tak boleh. Maknanya 60 je kelajuan. Jalan kita nampak ni, kita naik bas kiri kanan penjuru lalu, tapi tak, tapi tak apa, bertembung jalan relax. Macam ush, tak accident pun. Kita yang takut, orang yang naik bas relax. Bahasanya keadaan kat sana lah, sana majoriti naik motor. Sebab sana apa, budaya sana lah naik motor. Kereta orang-orang yang tertentu sajalah, orang-orang kaya. Motor jadi alat utama lah. Dan saya sempat kongsikan berkaitan dengan solat, menguruskan jenazah dan juga tahsin Fatihah. Bacaan dia orang sedap-sedap ya. Muka macam kita je lebih kurang. Dapatlah beberapa perkataan. Kam'eng, kam'eng tu terima kasih. Apa dia kamplen? Kamplen tu apa? Oh, tampor. Yelah, ini kam.
apa dia? Orang. Oh, ada soalan lagi yang saya tengah, saya belum upload lagi. Ada soalan lagi. Alhamdulillah, pajar-pajar sana. Majoriti kat sana, apa dia orang punya budaya, kalau orang sua makanan jangan ambil. Maksudnya dia orang kadang kacang je pun dia suruh, suruh cubalah, cuba-cuba ambil, dia suruh terbayar terus. Nah, gitu. So diberi, diberikan peringatan, kalau orang suruh apa-apa jangan, jangan terima, jalan. Orang minta apa-apa jangan. Dia kalau bagi sekali, dia ikut terus. Kalau beli barang, kalau tak nak ambil nanti dia marah. Gitu pula. Jadi kita buat tak tahu je lah, jalan. Dan dia orang sangat fasih berbahasa Melayu lah, ke kedai-kedai tu. Tu dia orang punya survival lah. Gitulah sedikit pengalaman. Dan hari terakhir kami berada di sana, air mati kat hotel. Tak mandi lah. Apa nama, sehari lagi tu nak balik malam tu, hotel tak ada air. Pelik lah. Hotel-hotel mewah tak ada air. Hotel Queen apa tak lama, daripada pagi saya duduk tingkat tujuh, air tak ada. Bila air ada, tingkat bawah mandi, mandi sampai atas tinggal sikit. Waktu tak boleh mandi lah. Kita sekadar solat je lah. Sebaik sebelum tidur tu dah mandi. Dalam hotel, cermin. Kami duduk berempat, tapi tandas tu cermin. Nampak dalam. Macam mana nak mandi ni? Masuk-masuk, tandas tu apa panggil? Mirror tu, cermin. Transparent. Jadi kami buka cadar katil, gantung jadi kelangsir. Empat orang waktu tu. Bilang, takkan nak keluar kan? Time pergi tanda, keluar-keluar je, aku nak pergi berak ke apa kan? Penat lah macam tu. So, tak macam tu. Itulah kenangan kat sana. Style Korea. Saya pergi-pergi mall, kemudian tak tahan nak kencing. Pergi cari tandas. Habis-habis kencing baru fikir, ish, tak ada air. Air tak ada. Tisu je ada. Kita ni daripada kecil tak dibiasakan dengan tisu. Jadi duduk fikir macam mana nak buat. Ambil tisu tu, tekan flush. Air ada kan, kita basahkan. Dah settle kan, tisu tu kita basahkan, bersihkan dulu. Maksudnya kita lap guna tisu basah. Lepas tu bawa tisu kering. Sebab kita tak biasa kan. Belajar berkaitan dengan istinja, tapi tak dipraktikan. Rasa geli lah. Tapi itu je yang ada. Itulah survival hidup kat tempat orang. Okay, makanan kat sana, suka minum kopi. Saya setiap hari minum kopi kat sana. Kat sana suasana memang minum kopi. Kopi-kopi sana sedap. Kat sana kami ada 28 orang. Daripada sini? Dari 28 orang. Daripada Universiti Malaysia Pahang, ada 21 orang. Kami daripada NGO 7 orang. 28 lah. Duduk sana. Sempatlah berprogram dengan anak-anak pelajar kat sana. Okay? Wallahualam. Jadi kesimpulan saya kat sini, kita sangat bersyukur lah duduk kat Malaysia. Nak cari makanan halal, semua halal. Kat sana sampai kami pun berlapar, nak beli takut. Ada kawan nak beli, nak makan lah. Betul, ada orang tanya, eh ni tahanlah daging babi ni. Daging babi. Member dah lapar lah, asyik baik tak beli lah. Ada, ada kedai restoran halal. Restoran halal ada lah, dekat-dekat dengan hotel kami. Restoran Musa Karim, kalau biasa pergi nanti kan, ada-ada. Musa Karim, Hajah. Hajah apa entah, ada beberapa tempat lah. Tapi kalau kita pergi kat bandar, tak ada, tak ada kedai makan Islam. Jadi kita pun takut nak makan. Jadi berlapar. Nak beli Maggi lupa nak bawa. Maggi pula dia kena boycott. So kena cari mi sedap ke pula. Kat situ. Bawa roti. Betul? Bawa roti. Kemudian duit sana sangat murah. RM200 kita, 1 juta. Siapa nak jadi jutawan, pergi Vietnam. Rasa duit dia orang lagi rendah daripada Endon. Kalau Endon apa nama, rupiah kan, dia
dia kira ni lagi murah lah, 1 juta. Beli baju 99 ribu. Oh, kaya. Beli kopi, yang beli kopi kan nak bayar 30 ribu. Ush, kopi 30 ribu. 30 ribu, 1 ringgit 5 ribu sana. Kalilah 5, 10, 20, 25, 30, 36 ringgit lah. Macam tu, seronok lah suasana tu kan. Rasa nak kaya sekejap. Kan orang-orang Malaysia kan, orang-orang yang artis apa kan, oh ni hari ni baju pakai 10 ribu kan. Kat sana, kita jadi kaya 1 juta. Sebab dia orang punya tu nilainya makin rendah, makin rendah. Kesian lah. Kita kena kekalkan lah yang sedia ada. Okay. Ha? Dia pakai kain tu pakai seluar. Itu pakai seluar? Vietnam? Myanmar kot. Oh, tu Myanmar. Myanmar memang tak berani nak pergi lah. Kat sana dia Islamophobia, pembantaian orang Islam yang ramai kat sana. So nak pergi memang takut lah. Sebab ada sedikit orang tu pergi, dia salah. Waktu tu lah maksud kami kat sana, dia kata hati-hati. Ada orang Malaysia yang pergi, dia imam, dia imam masjid. Kemudian dia dapat offer, dia ada buka kedai apa, kedai workshop lah. Kemudian dia nak beli barang daripada Myanmar, dia pergi sana. Dibawa naik kereta, makin lama makin jauh. Dia sempatlah search nak balik semua, tapi akhirnya dia sempat call kedutaan sana lah. Tapi akhirnya balik dalam keadaan dah mati dah. Meninggal lah terus sana, sebab penjualan organ terlalu meluas. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalau tiba-tiba dapat mesej, wah, wow, percutian ke ni, jangan pergi dulu. Kena tanya kawan-kawan. Jangan sonok-sonok percutian 3 hari 2 malam. Kita pun pergi, rupanya sindiket penjualan organ. Tuan Mufti hati-hati ya. Tahu-tahu nanti sampai Myanmar, sampai Vietnam. Macam itulah. Okay, wallahu'alam. Sekadar itu saja kongsian pada hari ini. Mudah-mudahan menambahkan iman kita, dan juga berhati-hatilah dalam beramal, yang mana Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran berkaitan dengan semua amalan yang kita buat akan dihitung di hadapan Allah, dan azab yang Allah sebutkan dalam Quran mengerikan. Kalau mungkin hari ini kita rasa tak takut, tapi satu masa kita akan sedih dan juga menyesal di atas segala perbuatan yang kita buat. Dan mudah-mudahan kalau ada dosa yang belum kita minta ampun, minta ampun daripada Allah. Kerana mati tidak mengenal usia, mati juga sentiasa memburu manusia yang sedang hidup. Bila-bila sahaja, mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin malam ni tidur-tidur tak bangun dah. Mudah-mudahan kita mohon ampun dengan Allah. Lepas solat, berhenti sekejap, istighfar, mohon ampun dengan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima amal kita dan diredai oleh Allah atas segala kerja buat kita, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah minggu hadapan kita akan habiskan surah An-Naba. Mana kata minggu depan kita khatamlah juzuk 30. Mana kita dah khatam juzuk 30. Bolehlah buat kambing bakar gulik-gulik. Tak adalah gurau je. Maknanya minggu depan selesailah juzuk 30. Minggu akan datang masuklah juzuk 29 pula. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Kita baca doa tasbih kafarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا